Halo semua, balik lagi sama aku Frans dan Ipin teman-teman. Oke guys, jadi di video kali ini aku sama Ipin bakalan mencoba bermain sama hewan-hewan yang lucu di Minecraft guys. Oke, jadi pasti kalian udah penasaran. Dan ya, sebelum saya bermain sama hewan-hewan itu, alangkah baiknya kalian klik like video ini dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, yang baru mampir. Oke, dan oke teman-teman, jadi langsung aja kita main daripada kita penasaran ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi di sini aku sama Ipin udah ada di Afrika ya. Nah, ini ada di padang savana. Dan tentunya kalau di savana itu biasanya terdapat hewan-hewan yang sangat-sangat banyak ya guys ya. Oke guys, jadi di sini, ayo Ipin, wah ini apa Ipin? Waduh, Ipin keluarin gajah segede gitu ya teman-teman ya. Wah parah nih teman-teman. Wah, gajahnya dibawa sama Ipin, memelihara gajah guys. Wah sangat besar, kok bisa terbang Ipin? Dibawa terbang lo gajahnya, wah parah Ipin. Jadi di sini aku bakal nge-showcasein add-on Alexa Mob ya teman-teman ya. Ini di sini aku udah pasang add-onnya dan di sini aku udah mob spawnnya hewan-hewan yang aneh-aneh dan juga lucu-lucu teman-teman ya. Di sini banyak sekali woi. Oke guys, jadi aku udah ambil spawn telurnya dan ini hewannya sangat keren sekali. Pokoknya kalian harus nonton video ini sampai habis ya guys ya. Karena kalau kalian gak nonton kalian gak tahu gimana hewannya dan ini hewannya pokoknya keren dan juga lucu ya guys ya. Oke langsung aja. Di sini kita bakal coba spawnin yang pertama ada rakun ya guys ya. Kita coba spawn di sini dan 3 2 1 boom. Oh my god guys, ini dia guys rakunnya guys. Wah, ini seperti ekor cincin ya yang ada di penguin Madagaskar teman-teman. Oke, di mana rakunku? Woi, rakun. Nah, ini dia guys rakunnya ya. Wih, suaranya keren teman-teman. Seperti burung ya suaranya ya. Mana tadi? Dia kabur guys. Sini rakun. Wah, dia malu teman-teman. Rakunnya kabur ya. Rakunnya itu apa, woi? Ini apa, woi? Hewan apa ini, Ipin? Wah, parah Ipin. Di sini boom. Wow, ini dia guys, bisonya sangat besar sekali ya. Ini sama yang seperti punyanya Ipin teman-teman ya. Cuman ini warnanya coklat guys. Siapa nih yang tahu hewan bison teman-teman? Kalian komen di kolom komentar ya. Dan ini lanjut di sini ada krokodil. Ini buaya ya guys ya. Waduh, ada buaya guys. Hidupnya di rawa-rawa teman-teman ya. Oke, dan lanjut di sini ada mus teman-teman. Wow, seperti ini guys, seperti rusa ya. Cuman ini besar sekali mus ya guys ya. Dia memiliki tanduk yang sangat lebar teman-teman ya. Waduh. Kalian siapa nih yang tahu hewan mus teman-teman? Kalian komen di kolom komentar ya. Di sini ada komodo dragon juga guys. Ada hewan komodo teman-teman. Nah, ini dia menjulurkan lidah ya. Dia bertarung teman-teman sama si mus. Wah, si musnya ini mau dimakan sama komodo teman-teman. Lanjut guys, di sini ada tiger albino. Hai macan. Ini ada macan putih teman-teman ya. Wah, ini sangat keren sekali guys, ada macan putih teman-teman. Nah, ini sangat langka sekali ya macannya ya. Belang-belang putih sama hitam seperti kuda zebra teman-teman ya. Waduh. Oke, lanjut di sini juga ada kanguru teman-teman ya. Kita coba spawn kanguru dan oke ini guys, kanguru. Wah, kabur dia ya. Wah, ini dia teman-teman kangurunya. Wah. Kangurunya dia loncat-loncat ya guys ya. Di sini juga ada elepen. Ini gajah yang punyanya seperti Ipin tadi guys. Tadi Ipin dikasih apa Ipin? Dikasih tali apa? Oke guys, ini ada gadingnya teman-teman, sangat besar sekali. Nah, siapa nih yang pernah lihat gajah di zoo teman-teman? Kalian komen di kolom komentar ya. Oke, ini dia ada anaconda. Mana? Ada ular guys. Ini ularnya besar sekali teman-teman. Wah, ini makanannya apa nih ya? Bisa besar sekali. Dia bergerak guys. Dia melata teman-teman ya, sangat besar sekali anacondanya ya. Wah, bayangin kalau kalian di Minecraft terus tiba-tiba ada anaconda teman-teman, kalian dimakan ya guys ya. Waduh. Oke guys, di sini aku udah bawa beberapa spawn telur lagi ya dan kita coba spawnin satu persatu guys. Ini hewan apa Ipin? Wah, ini kutu apa? Kutunya gede sekali guys. Wah, bisa terbang gitu ya. Wah, parah. Oke, lanjut di sini juga ada snow leopard teman-teman. Ini snow leopard ya atau macan ini ya, macan salju teman-teman ya. Nah, ini guys. Ada anaknya leopard teman-teman. Wah, sangat kecil sekali ya. Wah, seperti kucing ya. Oke, ini dia snow leopard teman-teman, sangat keren sekali. Bukan, ini seperti harimau ya. Cuman ini namanya snow leopard tuh kayak leopard gitu guys. Kalian tahu hewan leopard tidak? Leopard itu teman-teman ya. Cuman ini snow leopard itu hidupnya di salju-salju teman-teman ya. Oke, lanjut di sini juga ada grizzly bear atau beruang teman-teman ya, beruang grizzly teman-teman ya. Oke, ini dia guys. Ini seperti temannya Marsha teman-teman. Marsha and the bear ya guys ya. Dan di sini juga ada alligator snapping turtle. Ini apa nih? Oh, ini kura-kura ya, kura-kura yang besar itu teman-teman ya. Wah, dia memiliki tempurung seperti ini guys. Seperti alligator atau buaya teman-teman ya. Waduh, oke di sini ada platypus. Nah, bagi kalian yang nggak tahu peri si platypus, kalau kalian pernah nonton kartunya Phineas and Ferb itu dia ini adalah agen ya guys, agen rahasia ya guys ya.
Nah, jadi ini hewan platipus, teman-teman. Oke, di sini lanjut, di sini ada elephantus. Ini adalah gajah ya, guys ya. Gajah cuman dia memiliki gading yang sangat panjang, guys. Nah, ini dia, guys. Oke, di sini juga ada guys, ada kelabang, teman-teman. Pin, ada kelabang. Kelabang raksasa. Wah, hati-hati ntar kamu dimakan nih, Pin. Oke, dan di sini juga tiger, dan ya ini dia, guys. Ini adalah harimau, teman-teman ya. Wah, dia makanannya daging. Dagingnya Ipin. Oke, responnya di air-air. 3, 2, 1, boom. Oke guys, ini dia guys, paus orca, teman-teman ya. Wah, siapa nih yang tahu paus, teman-teman? Hewan laut terbesar ya. Ini sangat keren sekali, teman-teman. Ada di Minecraft, guys. Oke, lanjut. Di sini lanjut, kita udah ambil spawn platipus. Nah, ini dia platipus yang asli, teman-teman ya. Bukan yang kayak tadi itu seperti di karakter kartun, teman-teman ya. Jadi yang asli itu seperti ini, guys, platipus ya, guys ya. Dan ini juga ada spawn crimson mosquito red. Wah, Ipin, ada nyamuk raksasa. Wah, sejak kapan ada nyamuk raksasa, Ipin? Waduh, ini nyamuknya raksasa ya. Ini kalau makan nih bukan darah yang disedot, teman-teman ya. Nyawa, guys. Oke, lanjut, di sini ada mantis shrimp. Wah, ini apa, Ipin? Ini apa, Ipin? Seperti mutan, teman-teman ya. Apa deh ini hewannya, kok warna-warni seperti badut, teman-teman. Waduh. Bagi kalian yang tahu, komen di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke, lanjut, di sini ada warped toad. Ini apa deh warped toad? Wih, Ipin, kodok. Kodok raksasa, Ipin. Ini kodok raksasa ya. Wah, kodoknya keren sekali. Ini pasti kodok beracun, teman-teman ya. Keren sekali, guys, berwarna biru, teman-teman ya. Oke, lanjut, di sini juga ada gorila. Ini guys, ada gorila, teman-teman. Pasti besar ya. Wow, bukan guys. Ternyata kecil gorilanya ya. Wah, sangat keren sekali, teman-teman. Dipelihara sama Ipin malah. Waduh, dibawa terbang, guys. Ipin suka melihara hewan yang aneh-aneh, teman-teman ya. Waduh, lanjut, di sini ada frilled shark. Ini hewan laut, teman-teman ya, atau hiu, teman-teman ya. Wah, ini sangat keren sekali, guys. Ada ikan hiu di Minecraft, teman-teman. Waduh, parah sih. Oke, teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya showcase, teman-teman ya. Karena ini etonya ada banyak sekali, guys ya. Nah, ini kalian bisa pilih sendiri, guys. Dan di sini juga ada item-itemnya seperti pisang, ada gazelle horn, ada brown bear claw. Dan ini pokoknya seperti itu, guys. Di sini juga ada armornya sepertinya. Nah, armornya ini dari crocodile, teman-teman ya. Ini juga ada helmnya, kalian bisa ambil semua dari hewan-hewan itu, guys. Dan kalian bisa mengcraftingnya ya, teman-teman ya. Bagi kalian yang ingin download eton ini, ada di link deskripsi, teman-teman ya. Sebelum kalian download, alangkah baiknya kalian klik like video ini dan jangan lupa di-subscribe, teman-teman ya. Oke, thank you banget udah like dan subscribe, dan ya mungkin sekian untuk video kali ini, and see you guys.